Menyambut hari ulang tahun TNI ke-73 yang diperingati 5 Oktober mendatang, Kodim 1420 Sidrap menggelar kegiatan karya bakti bersama masyarakat di Taman Makam Pahlawan TMP Amparita, Kelurahan Aratan, Kecamatan Telulimpoye, Kabupaten Sidrap, pekan kemarin. Guna menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia dan TNI ke-73 tahun 2018, Kodim 1420 Sidrap pekan kemarin menggelar kegiatan karya bakti bersama dengan masyarakat di Taman Makam Pahlawan TMP Amparita, Kelurahan Arateng, Kecamatan Telulimpoye, Kabupaten Sidrap. Kegiatan karya bakti ini sebagai wujud bakti TNI kepada masyarakat karena kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari dukungan rakyat pada TNI yang berjuang merebut kemerdekaan. Dandim 1420 Sidrap Letkol Infanteri Eko Paska HN melalui perwira seksi teritorial Kodim 1420 Kapten ARM Amir S mengaku bangga dan kagum melihat antusiasme masyarakat bersama TNI, Polri, dan mahasiswa yang turut bergotong royong. Ia berharap semua pihak peduli dengan lokasi-lokasi TMP seperti di Telulimpoye ini, agar Taman Makam Pahlawan yang ada di wilayah Kabupaten Sidrap menjadi rapi, bersih, dan indah. Kita senangkan dalam rangka memperingati 5 Oktober hari ulang tahun TNI 73. Makanya kita laksanakan bakti sesuai dengan istilah dari atas, dari komandan atas, bahwa dalam rangka kegiatan ini kita laksanakan kali bakti. Makanya kebetulan kita koordinasi dengan masyarakat yang ada di Telulimpoye ini, kita laksanakan kali bakti di Taman Makam Pahlawan Telulimpoye. Cukup banyak, ada mahasiswa, ada masyarakat, dan malahan tadi Ketua DPR hadir menyaksikan karya bakti ini. Ini mungkin bisa dibenahi, karena kelihatannya tahun 48 ini perlu pembenahan dari pemerintah setempat dan dari Pemda, unsur-unsur terkait. Saya kira itu yang perlu diperhatikan ke depan. Kegiatan karya bakti ini juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Sidrap, Haji Sulkifli Zain, Kasdim 1420 Sidrap, Mayor Infanteri Sudirman SS, anggota DPRD Kabupaten Sidrap, Edi Slamet dan Ramil, dan perwira staf Kodim 1420 Sidrap, personil Polsek Telulimpoye, personil Kodim 1420 Sidrap, staf kecamatan, mahasiswa KPM IAIN, serta masyarakat Kecamatan Telulimpoye. Erwin Parolai melaporkan. Demikian liputan AJP News untuk hari ini. Bagi Anda pengguna media sosial, Anda juga dapat menyaksikan AJP News melalui streaming di www.mctv.asy.es dan akun YouTube AJP News MCTV. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Atas nama kru yang bertugas, saya Rasdi Lodi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.